Saya dah sebut dalam banyak kuliah yang lalu, bagi yang baru datang, ada beza dalam agama perkataan redha dan izin. Ada beza antara perkataan redha dan perkataan izin. Apa yang Allah tidak izin, tidak akan berlaku. Apa yang Allah izin, dia akan berlaku. Apa yang Allah redha, bukan semestinya berlaku jika dia tidak izin. Bukan semua yang Allah redha itu Allah izinkan berlaku. Dan bukan semua yang Allah izin Allah redha ia berlaku. Dan ini menjawab kekeliruan setengah orang yang mempersendakan nama Allah Azza wa Jal apabila dia bercakap tentang zat Allah Azza wa Jal ataupun hubungan Allah dengan makhluk, bagaimana Allah Ta'ala menguruskan hamba-hambanya. Allah tak redha kita mensyirikkannya. Dia tak redha. Dalam hadis ini kata, فَيَرْضَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dia redha kepada kamu supaya kamu mengabdikan diri kepadanya dan kamu jangan syirikkan dia dengan apa-apa. Tapi syirik berlaku. Berlaku dengan izin Allah. Fir'aun tidak akan mungkin boleh menentang Allah Azza wa Jal mengisytiharkan aku sebagai ana rabbukumul a'la, Tuhan aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi, jika Allah tak izinkan dia boleh bercakap, jika Allah tak izinkan ia boleh bergerak. Orang yang bermaksiat tidak mungkin boleh bermaksiat jika Allah tidak izinkan pergerakannya. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Tapi apa yang Allah izin, belum tentu ia dia redha. Belum tentu ia redha. Apa yang Allah redha, belum tentu dia izin. Allah redha, Allah suka kita pergi haji, tapi kita dah pohon berapa tahun dah, kita belum lagi dapat. Dia belum izin kita pergi, tapi dia redha perbuatan itu. Dia redha. Apa yang Allah izinkan berlaku? Saya dulu buat contoh mudah untuk dipahami oleh orang awam. Allah Ta'ala walahul mathalul a'la. Allah tak boleh dibandingkan. Laisa kamithlihi syai'. Allah Ta'ala tidak ada siapa yang apapun yang sama dengan Allah. Tapi nak fahamkan dalam kehidupan manusia, ada benda yang kita izin, kita tak redha. Kita kadang-kadang anak kita minta satu benda, kita tak suka, duk minta juga, kita bagi kat dia. Dia minta kita nak pakai kereta, kita tak, tak sah lah. Baru ya dapat lesen. Tak boleh kawan, malam ni semua keluar, ayah orang lain semua bagi. Pasal apa ayah tak bagi? Kita pun lemah nak buat kerja, tak boleh dia duk. Kita tak ambil, nah ambil kunci pergi. Dia habang kat mak dia, ayah bagi. Memang ayah bagi pun. Tapi redha tak? Tak redha. Tak redha. Allah buat peraturan dalam alam ini. Allah buat peraturan dalam alam ini. Dia benarkan manusia jadi kufur dan dia juga dia izinkan kekufuran berlaku, dia izinkan juga tauhid berlaku. Dia izinkan ibadah berlaku, dia juga izinkan maksiat berlaku. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Sama ada orang nak jadi syukur ataupun nak jadi kufur. Kami tunjukkan dua jalan. Siapa pilih jalan kufur, dia jalan. Tapi kita kena tahu kalau Allah tak izin. Dia kata dah Allah izin kat dia, kita kata Allah izin, tapi Allah tak redha. Dia kata pasal apa? Hang duk minta tak dapat. Tak, Allah redha benda tu, tapi Allah tak bagi lagi kat aku. Di atas hikmah yang dia saja tahu. Apa yang Allah redha dan kita pun nak buat, tapi Allah tak izin, kita tak berdosa. Kita nak pergi Mekah, Allah pun suka hamba dia pergi buat haji.
Tapi keadaan tertentu orang lain lagi nak pi, apa juta lagi manusia duk tunggu kota tak habis lagi, 900 ribu apa kata kota dalam list. Kita pun dalam waiting list, tak dapat lagi pergi. Niat kita yang baik, Allah Ta'ala bagi pahala untuk kita. Allah redha. Kita tak mampu pasal dia tak izin. Kita bawa kereta, kita jaga elok-elok keselamatan kita, kita nak pergi kerja. Kita bukan nak pergi bunuh diri. Orang langgar kereta kita, kita mati. Di luar kawalan kita. Dan dia pun tak boleh langgar kita kalau Allah Ta'ala tak izin. Tapi dia memang bawa, memang celupak macam itu, dia langgar kita. Allah tak redha cara dia bawa. Dia langgar kita. Kita tak langgar dia. Kita duduk pada jalan kita. Betul kita. Allah redha cara kita bawa. Tapi dia tak izinkan keselamatan berlaku. Disebabkan hikmah perjalanan alam ni. Kerana alam ni bukan kita seorang yang hidup. Orang lain pun hidup juga. Dan peraturan Allah, alam ni Allah bagi kebebasan kepada hak-hak yang tertentu. Pada hamba-hambanya. Maka kita pun terlibat dalam kemalangan. Patah kaki kita. Kalau sengaja kita, atau mati kita. Sengaja bunuh diri hukum dosa besar. Tapi bunuh naik kereta orang lain langgar, kita tak bunuh diri dapat pahala. Kerana kita pergi dalam perjalanan mencari rezeki. Allah redha, tapi ia tidak izin berlaku.